so festive ya dengan keren, pop ya? Art dressnya. Hi, good people. Welcome back, good people. Ada Barli Asmara juga. Terima kasih, Safira. Dan dua model ini udah siap untuk menemani Anda. Yang pastinya kami di segmen fashion ini akan membahas tentang style pop art. Betul banget. Yang juga termasuk ini salah satu bagian dari tren fashion yang sekarang. Betul, bukan begitu ya? Dan sekarang ini sudah bersama dengan Barli Asmara di studio akan membahas tentang pop art, asal muasalnya seperti apa, mix and match-nya gimana gitu, apakah orang-orang kayak kita semua nih dalam kehidupan sehari-hari bisa menagumi, mengaplikasikan pop art di keseharian. Betul. Gitu. Terima kasih Safira, karena you're back. Yes, ya kan? I am back. Iya, kemarin Senin gue udah kehilangan Safira. Keambon, saya keambon. Gimana lancar? Keambon, seru banget. Okay, nah gitu. Di sana tuh pakai baju daerah kan, pakai baju cele namanya, kali aja gitu bisa dimodifikasi sama dimodifikasi pop art. Pop art kan, digabungin ya kan? Bisa. Betul. Ngomong-ngomong penggabungan ada etika komunikasinya. Ini kan kalau misalnya ngomong-ngomong soal etika komunikasinya good people, pada masa pop art ini yang tahun 1960 sudah populer ya kan, akhirnya ada Andy Warhol yang memang mempopulerkan si pop art ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya good people pengen tahu pop art ini apa sih, pop art ini adalah popular art yang menggunakan sebuah art yang menggunakan icon-icon seperti popular artist gitu. Tapi nggak hanya artis loh, misalnya advertising, misalnya untuk periklanan, misalnya ternyata pada masa 1960-an itu Andy Warhol itu menggunakan salah satu kaleng sup yang menjadi salah satu lukisannya. Nice. Gitu. Itu menjadi salah satu populernya si Andy Warhol itu. Nah, ditambah lagi ikonik menjadi legend adalah Marilyn Monroe seperti di dress ini. Ini ada foto. Iya. Nah, tapi bisa juga di advertisement tambah lagi juga ditambah lagi dengan adanya komik. Komik. Iya, misalnya ada cerita, misalnya ada Wow-nya, ada Bam-nya gitu, ada Superman, ada Super. Iya, kayak gitu. Itu gitu. Salah satu pop art juga. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau pop art ini gitu terinspirasi dari kesenian yang populer, kan? Dari segala bentuk hal kesenian artistik gitu ya, yang artistik tapi yang populer, seperti icon-iconnya, terus juga mungkin tulisan-tulisannya, bahkan sampai komik-komik yang populer pada waktu itu. Yang akhirnya diaplikasikan pada busana sehingga terbentuklah style seperti ini. Kita pernah membahas nih Safira kan mengenai digital printing ya kan? Ini juga salah satu digital printing yang memang menggunakan pop art yang lebih kepada ikonik-ikonik legendaris seperti yang Marilyn Monroe saat ini gitu. Okay. Karena mungkin tekniknya juga sama sebenarnya. Nah, sekarang kita langsung bahas aja kepada model yang cantik ini, ada Ega, ya kan? Ini salah satu rock clock yang memang di tahun 60-an cukup populer sekali. Dengan adanya si pop art ini, ya kan? Ini pop art banget, ada tulisan-tulisannya, ada ikonik mukanya, faces-nya. Tapi ini dengan riasan seperti ini dan baju seperti ini yang nanti kita kasih tahu, maksudnya ini ada hal yang memang tidak proper untuk di salah satu model ini. Oh gitu? Iya, nanti bakal dijelasin lagi. Bakal jelasin, tapi aku jelasin sekarang ya. Jadi ini untuk keseluruhannya, sepatunya ini ada satu hal yang memang membuat untuk look di tahun 1960-an ini, di rocknya udah betul. Di silhouette of shoulder-nya udah betul. Tapi sayangnya di sequin ini terlalu too much. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mau pakai off shoulder, jadi good people bisa menggunakan salah satunya warna ini adalah polos aja. Polos aja. Gitu. Oh, saya ngerti. Karena mungkin dari apa namanya gambar yang ada di skirt-nya kan udah full. Ya kan udah sangat meriah, festive banget. Tapi kalau ditambahin sequin kan bling-bling tuh. Jadi kayaknya wow gitu. Jadi kayak bingung yang menjadi apa center of attention-nya yang mana nih, rock-nya atau atasannya atau kepalanya? Nah, ini dia aksesoris rambutnya, headpiece-nya ya kan. Itu juga menjadi salah satu pusat perhatian yang ini juga harus hati-hati good people. Jangan sampai sudah maunya wow dengan tulisan-tulisannya, pow dengan semua pop art-nya, tapi tiba-tiba ada riasan kepalanya juga. Itu dia gitu. Dan sepatunya juga salah, Safira. Sepatunya juga salah ya. Karena ada detail seperti kayak anyaman-anyaman itu yang tidak nyambung untuk keseluruhan total look. Jadi kalau misalnya ini bisa jadi tips juga nih buat Anda di rumah yang pengen atau suka banget sebenarnya dengan pop art, tapi pengen jadi kayak tabrakin aja, tapi nggak gitu ya. Ada etika komunikasinya, ada hal yang enak dilihat, walaupun tabrak-tabrakan, tapi jangan tabrak lari nggak bertanggung jawab. Betul, nggak bertanggung jawab. Karena gini, kalau ngomong soal fashion itu memang seperti Safira bilang, etika komunikasinya harus ada, walaupun dengan pop art ini bisa mengekspresikan diri kita dengan menggunakan gambar-gambar seperti ini. Karena memang pada terdahulunya Andy Warhol ini bisa mengekspresikan
mengekspresikan bahwa gini, kalau lagi happy misalnya, kalau misalnya lagi sendu, misalnya lagi bahagia, tapi kenapa menggunakan legendaris atau misalnya seperti popular art ini? Ini harus bisa kita mengingat kepada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Oh, memory. Gitu. Memories, oh, itu dia. Oke, ini ada Tika, ya kan? Ini ada tube dress yang memang pop artnya adalah Marilyn Monroe, seperti ada tulisan pau-paunya juga. Ini campuran antara ikonik legendaris dan juga komiknya juga ada. Komiknya juga gitu. Ada. Gitu, dengan menggunakan dua-duanya ini adalah menggunakan warna complementary. Lucu ya? Iya. Gitu loh. Okay. Komplementer itu adalah warna-warna yang memang cukup misalnya kayak merah, kuning, hijau yang cukup wow juga. Bright. Bright juga. Kalau disatuin tuh akhirnya kalau digabungkan itu jadi warna putih sebenarnya. Oh, gitu. Iya, itu di pop art tuh seperti itu. Jadi abstraknya juga ada, grafitinya juga ada. Nah, ini salah satu look yang memang menurut aku simple dengan tatanannya juga di atasnya dengan bahan tulle misalnya lengan panjang seperti ini juga oke. Okay. Tanpa perlu dengan riasan-riasan misalnya kalung-kalungnya juga karena ini udah ramai. Gitu. Nah, untuk cepol rambutnya juga menurut aku udah oke. Gitu. Nah, ini riasan makeup nih. Kalau ngomong soal riasan makeup, ini cukup oke. Dengan eyeliner bawahnya hijau, dengan ada shocking pinknya, ini udah oke. Okay. Tapi kalau yang dipakai Ega, ini kurang. Kurang? Iya. Okay. Gitu. Jadi tampilannya, roknya udah pop art. Iya, atasannya mungkin kalau... Siluetnya oke. Okay. Siluetnya oke, okay. Shouldernya udah oke banget. Tapi karena tahun 60-an ya. Sequin-nya enggak. Jadi diganti pakai apa nih kalau misalnya kayak gini? Pertama gini, kalau siluetnya seperti ini oke, tapi dicopot. Sequin-nya aja ya, dicopot. Jadi jangan polos. Kalau misalnya mau pilih warnanya aman, bisa hitam atau putih. Putih. Iya. Atau kemeja yang kerahnya kita tinggikan. Naikin. Crop. Iya. Kemeja crop. Terus kita ikat. Jadi gitu. Asik tuh, tapi polos aja. Betul. Dan sepatunya juga fitto seperti yang dipakai Tika. Seperti yang pakai Tika. Kalau misalnya pengen tampilan lebih sporty, lebih rebel lagi, misalnya pakai Converse, sneakers dan sebagainya. Sneakers wedges juga bisa. Oh, nice. Gitu. Like I told you before, ya kan? Pake sneakers nih asik gitu. Headpiece-nya, kalau misalnya tetap nih, saya pengen pakai headpiece. Apa sebaiknya? Gini, kalau misalnya sekarang kita melihat era di tahun 1960-an, aku bisa memberikan tipsnya buat good people menggunakan bando saja. Bando, oh gitu. Bando dengan rambutnya juga mungkin agak twiggy. Oh gitu, itu juga jadi bisa. Agak dilipat aja gitu, jadi tampilan tetap walaupun udah rame nih, seru gitu ya, tetap rambutnya clean, rapi. Jadi tetap ada nuansa classy-nya juga. Betul. Oke, kalau ini kan udah fine. Ini fine, berarti dengan tampilan dari head to toe-nya udah asik banget. Jadi bisa menginspirasi Anda juga nih, good people. Nah.